Jumpa lagi kita di channel Madis Touch, channel yang mengisahkan pasal apa yang saya buat, apa yang saya touch, saya repair dan saya restore. Jadi pada siapa-siapa yang belum subscribe lagi ataupun belum share lagi video saya kepada kawan-kawan, boleh buatlah subscribe, share ataupun like video saya. Dan untuk kali ini kita nak bercerita pasal polish marble ataupun countertop yang buat daripada marble atau granite tu kan. Tapi ini yang marble yang saya ada lah. So saya tidak mengatakan ini adalah cara ke apa ke, sebab ini adalah lebih kepada eksperimen. Sama ada boleh atau tak boleh kita menggunakan kertas pasir untuk nak polish balik kan. So sekarang ni saya gunakan kertas pasir yang grade-nya adalah 800. Sama macam kalau korang yang pernah tengok saya buat polish lampu kereta tu, dia lebih kurang sama grade dia semua. Saya first mula-mula sekali saya gunakan grade 800. Sama juga kena gunakan air basahkan permukaan marble dan apa tu kertas pasir tu. Lepas tu kita gosok macam biasa, macam sama macam kita buat polish lampu tu hari sebelum ni. Pada siapa-siapa yang tak pernah tengok lagi kaedah polish lampu tu, boleh search kat dalam saya punya channel. So kita dah selesai dengan 800. Kita upkan ataupun kita naikkan grade kertas pasir tu kepada 1200. 1200 ni pun sama macam apa tu, macam yang pertama tadi. Kita gunakan air yang banyak di atas marble dan di apa tu, di kertas pasir sekali. So gosok rasa-rasa macam dah sampai macam dah licin. Dan akhir sekali kita gunakan kertas pasir bergrade 2000. Ni memang halus lah kan. So sama kaedah dia untuk ketiga-tiga kertas pasir ni sama. Air, kertas pasir dan permukaan ada air dan kita gosok lah. Okay, selesai kita gosok untuk yang 2000 tu. Make sure apa ni, selepas kita gosok yang kertas pasir 2000 ni, sebab dia ada macam apa tu, debris ataupun dia punya marble tu yang kasar tu, dia ada atas permukaan tu. Okey, kita tengok kat situ tu, dia ada nampak macam putih-putih tu kan. Dia ada macam tepung apa ke tu. So kita gelap sebersih-bersihnya, buang tu semua sampai tak ada langsung dekat atas tu. Gunakan air yang banyak, kain. Lepas tu kita buangkan. Saya good try guna ni, kaedah ni, sebab saya tahu kalau nak polish marble ni nak gunakan satu dipanggil diamond cut disc untuk nak ni, dengan gunakan air. Jadi gunakan mesin, so nanti dia akan bersepah-sepah kat keliling-keliling countertop tu kan. Jadi saya try gunakan cara ni lah. So selepas dah siap grade yang 2000 tu tadi, kita polish. Ni yang ini dia tak sama macam apa tu, lampu kereta. Lampu kereta kita akan guna apa tu, spray ataupun spray clear lah. Clearkan dekat lampu tu kan, kita spray clear, so untuk dapatkan kilat. Tapi untuk countertop marble ni, saya tak gunakan apa tu, clear. Kalau gunakan clear nanti bersepah habis satu kedai orang rumah saya ni, dah bising pula dia kan. So saya gunakan apa tu, polish body kereta tu. Polish yang kita gunakan untuk cat kereta kita tu kan, yang polish kereta masa lepas kita basuh tu, saya gunakan yang tu. Dan kalau boleh kita spray juga air masa kita polish dengan apa tu, polish kereta tu lah. Dia kena ada basah-basah sikit, dia jangan terlalu basah sangat. Dia macam kalau nak kata lembab lah, kain tu lembab ataupun sepanjang lembab. So lepas kita dah buat tu, kita gosok. Dan yang saya nak korang tengok adalah image dua lampu tu. Okay, dua lampu tu eh, kiri dan kanan tu ada dua tu. So korang tengok yang sebelah kanan tu dia kabur sikit, yang sebelah kiri tu dia dah cerah. Kita dah nampak clear dia punya image lampu tu kan. Sampai detail dekat lampu tu pun kita boleh nampak lah kan.
So kalau korang nak tengok macam mana awal tadi, korang boleh rewind balik, korang boleh ke belakang balik tengok video ni pada awal tadi, macam mana keadaan image lampu tu, dua-dua lampu tu. So sekarang saya tak kata ini adalah cara yang betul, dan saya tak kata apa pun, ini adalah eksperimen. Kalau korang nak try, korang boleh try. Kalau tak nak try pun, kalau ada kesalahan, kesilapan apa, kalau korang nak komen pun, korang boleh komen. Tak ada masalah. So, sampai sini saja kita punya perkongsian untuk kali ini. Kalau yang tak subscribe tu boleh, still boleh subscribe, tekan button subscribe kat bawah tu. Dan like dan share. So, hingga ke lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.